Bercanda. Oke. Okay. Kita nih biasa pakai payung saat punya. Bismillahirrahmanirrahim. P-U-N-Y-A. Ya. Apakah ini jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sakti. Iya. Pak, pinjem kan bisa, Pak. Enggak harus punya, pinjem. Silakan loh, ini boleh. Oh, boleh. Sama yang punya. Silakan. Sakti. Aman ya? Aman. Pokoknya nanti dia punya dua. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, dia punya dua. Pas kita hujan, hujan. Pas panas. Panas. Jangan pakai payung. Jangan. Kita kan enggak punya. Iya. Lu jawaban lu juga pertanyaan gak guna, mau apa yang sombong itu sambil minum. Kecuali pertanyaan tentang sejarah. Berarti nanti kedepannya istilah-istilah yang selalu kita dengar, sedia payung sebelum punya. Dan untuk tim B mohon maaf, karena kata misteri kita hanya ada tiga, jadi ini udah akhir dari kuis ini. Coba dibacakan skornya. Baik, kita akan bacakan. Biasa aja, gak usah grand terlalu grand. Oh iya, iya. Takut menyinggung perasaan orang lain. Oh iya. Biasa aja, saya berapa? Bacakan tim... seolah-olah tidak terbaca. Gitu. Nah. Tim A, ya 100 aja lah. 100 aja? Iya. Ya gak apa-apa. Tim B? No! Dengan ini sudah jelas sekali terlihat bahwa pemenang dari kuis kita untuk hari ini adalah tim A. Dan sebagai pemenang, tim A berhak membawa pulang hadiah apa? Silakan, Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Sebuah komputer yang dipersembahkan oleh handphone tanpa suara. Handphone yang hanya bisa SMS. Silahkan bawa pulang. Komputer dari handphone tanpa suara. Satu CPU. Ada yang untuk tim A. Ayo kita kasih selamat dong. Bisa dibuka. Buka sekarang aja. Ntar gue pinjem ya, Du ya. Hah? Pinjem ya. Lu tau mau ngetik skripsi, laporan, LPJ ke gua. Siap. Per lembar 1000. Nah. Mantap. Janji ya. Parah. Ntar gue ketik-ketik. Browsing. Buat bantu-bantu kerja. Gue ya. Lu pake sebebas-bebasnya deh kalau lu mau. Waduh, makasih lu. Ya kan? Rental dong. Kasih liat temen-temen. Sebuah komputer. Pasti saya kasih liat. Gue pinjemin selama-lamanya ya. Apa kalau baik banget berdua ya. Gak mau. Tangan berdua dong. Kom. Kom doang kan. Kom apaan? Maksud tadi gambarnya beda, Kom. Kom. Allah apa maksudnya itu? Ini nih. Komputer. Oh, ini juga bisa. Komputer. 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 Oh, keren. Bagus. Ini jarang. Pak, ini komputer apa komputer, Pak? Komputer. Komputer. Oh. Komputer. Gambarnya beda loh gambarnya. Gambar apanya? Komputernya warna hitam. Oh, gambarnya boleh nanti kita print, kita kirim. Gambar, ya. Gambar itu boleh tambahin nanti. Bagus. Selamat. Selamat untuk tim A, tapi yang berhak untuk dapat hadiah bukan hanya tim A, tapi juga pemirsa yang ada di rumah. Iya, waktunya kita akan memberikan jawaban untuk kuis Twitter pemirsa di rumah. Tadi pertanyaannya, seorang raja biasanya tinggal di... Ini dia jawabannya. Yeay, selamat untuk Anda yang menjawab paling cepat dan juga paling tepat Anda mendapatkan 500 ribu rupiah dari WIB dipotong pajak. Wow. Baik, untuk tim yang kalah tidak usah khawatir, tetap mendapatkan hadiah hiburan ya. Hadiah hiburannya adalah berupa konklusi dari Cak Lontong. Iya, hebat banget itu. Mungkin kalau tadi saya memberikan hiburan, tapi ini adalah konklusi, ini adalah inti sari. Serius seperti itu, Pak. Inti dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Ada okay, intinya. Berkaitan dengan tema kita, open mind. Okay. Open mind, ya open mind. Apa yang bisa kita serap hari ini?
Apa ya? Ya, kok ada? Ini Bapak konklusinya. Orang udah nungguin musik udah jalan loh, Pak. Kehidupan memang kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Hidup tidak selalu indah. Bahkan indah pun gak selalu hidup. Tapi yang penting begini. Ketika yang datang kenyataan pahit dan kata-kata pedas, kita harus open mind. Tapi kalau yang datang manis-manis, itu Operman. Konklusi Pak itu ya. Pantes kasih hadiahnya begini. Baik, lagi-lagi batin kita dibuat bergetar oleh konklusi-konklusi yang begitu bijaksana sekali ya. Baik, dan tentunya terima kasih banyak untuk Calon Tong untuk ilmu yang bermanfaat sekali hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman penonton. Yang tersipu-sipu dengan ilmunya. Untuk pemirsa yang ada di rumah juga, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman dari UNJ.